Okay, kita nak starting. Jalan dah clear. Jalan dah clear. Diorang dah tutup jalan. Okay, kita dah boleh starting lah. Okay, siap-siap. Deal. Assalamualaikum, mana cao pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah bertemu kembali kita dekat channel aku kali ni. Seperti mana apa tengok tajuk aku hari ni aku nak buat ataupun nak bersembang nak bercerita pasal exhaust lah, tiga jenis exhaust yang agak rare dekat Malaysia. Yang mana exhaust ni untuk Yamaha LC V1, V2, V3 zaman-zaman tahun 2007, 2008 sampai 2013 ataupun 2014 lah, the famous exhaust ni. So, tiga exhaust yang aku nak cerita ni dia kira macam agak rare lah. Kalau hampa ada duit, bila tentu hampa boleh dapat exhaust ni. Cumanya exhaust ni dah keluar famous dekat tahun 2020-2021 ni. Dia dah start tak famous tu memang dia zaman-zaman orang body tak teruk lah zaman-zaman exhaust yang aku nak cerita ni. Sebab zaman lo ni, kalau nak cerita kan, exhaust yang famous semua jenis tembok bulat, jenis perang, jenis bunyi koyak-koyak. Tapi exhaust yang aku nak tunjuk yang rare ni, bunyi dia tak koyak. Tak ada lah koyak sangat, cuma just nice lah. So exhaust ni, hampa dia duit macam mana pun, kalau nak dapat pun memang susah. Sebab dia memang exhaust yang kita luar negara yang masuk dekat Malaysia ni lah. So nak nampak dah jalan pun memang agak rare. Kalau boleh nampak tu, boleh dengar, wuih sedap, boleh. Kebetulah lah kalau boleh nampak dah jalan exhaust ni. Apa melengah masa lagi. Exhaust yang pertama yang aku nak tunjukkan apa ni adalah daripada brand Leovins. Tapi brand Leovins ada banyak jenis untuk Yamaha AC ni. Tapi yang aku nak tunjukkan apa ni Leovins SBK. So yang ni special sikit, Leovins ni dia tak macam GP Corsa. Okay, dia macam GP Corsa ni nak kata rare, tak rare sangat lah. Tapi dulu kira famous gila GP Corsa ni. So yang SBK ni memang jarang-jarang tengok, memang jarang-jarang nampak. Dia punya harga nak uzubillah lah aku cakap. Sebab exhaust ni daripada Singapore, daripada Yamaha Spark dengan ataupun Yamaha SOR. Okay. Daripada brand Singapura, daripada brand overseas ni dia masuk kat Singapura. Singapura, orang Malaysia, seller Malaysia dan daripada Singapura buat masuk kat Malaysia exhaust ni. So dia punya bunyi dia memang sedap, memang best. Cuma dia punya cutting dia, dia punya manifold cuma 28mm saja. Okay, jom kita pergi exhaust yang kedua. Okay, sebenarnya aku buat tajuk pasal exhaust ni, aku ada terbaca satu post dekat Facebook. Nama dia Lenteng Yo. Dia pengguna SC1 dan dia pakai exhaust Yoshimura 3-Over. Okay, Yoshimura 3-Over ni jujur cakap sebelum aku pakai SC1 ni, masa tu zaman sekolah lah, tahun 2007-2008 kan. Nak jadikan cerita, member aku dia, time tu ada beli SC1 juga. Dia pakai exhaust Yoshimura 3-Over ni. Masa tu tak ada exhaust popular sangat. Time tu aku tengok exhaust Yoshimura ni, dengar dia sedap, bunyi sedap kan. Bentuk dia time tu memang bagi aku cantik kan. Bagi aku exhaust ni agak rare jugalah. Sebab dah lama, dia keluaran dia 2010-2011 time tu. Dan exhaust ni dia tak masuk Malaysia, dia masuk Singapura. Aku tak tahu kenapa kenapa Yoshimura tak masukkan dekat Malaysia tu, aku tak pasti sebab apa kan. Tapi agak beruntung siapa yang dapat masa dapat pakai exhaust Yoshimura 3-Over ni lah. Exhaust Yoshimura ni dia
masuk Malaysia pun harga memang dah mahal dah. Kan? Kau boleh bayang kan, tahun 2010, 2011 time tu masa Azul tu masuk kat Malaysia, kurang lebih harga dalam 1000 ke 900 ke 1000 untuk harga Triumph ni. Tapi dia punya bunyi aku kat payung, dia bunyi dia memang sedap lah. Memang mantap. Dia bunyi dia macam bunyi bass lah, bunyi bass tu best. Okay, aku malah nak cerita lebih-lebih pasal Azul Triumph ni, kita layan dulu dia punya bunyi dia macam mana. Okay, so kita pergi yang exhaust terakhir, iaitu exhaust yang nombor 3. Exhaust yang nombor 3 ni bagi aku yang rare daripada brand Yoshimura juga. Cuma beza dia daripada yang Triumph tu, yang ni Yoshimura belakangnya end cap dia carbon. Dia main pada Singapura juga untuk Yamaha SOR dengan Yamaha Spark model ni. So, orang Sender Malaysia dekat ambil dekat Singapura ni dan juga masuk kat pasaran Malaysia. NCAP ni memang aku rasa Triumph yang ni paling rare lah. Sebab dia ada 3 jenis tak sekalaku. Dia ada yang titanium NCAP, aluminium NCAP. Untuk satu lagi tak pasti jenis apa yang NCAP tu. Dia ke ada 3 keluaran untuk Spark dengan SOR. So harga dia aku tengok dekat dia punya website kan, untuk exhaust ni saja full system jejak ke RM4,000 ataupun RM3,000 baru. Tak tahu masa ada lagi jual exhaust ni. Sebab aku baru tengok dekat dia punya website kan. Kalau nak beli, boleh beli direct dia punya website tapi dekat Singapura. So barang exhaust ni dia akan import daripada Singapura masuk Malaysia. So apa kita tengok lah exhaust ni macam mana. Bagi aku memang nice lah, memang lawa, memang rare. Aku rasa kalau aku main kat jalan pun nak nampak exhaust ni kat jalan memang payah. Even kalau nak parking motor-motor yang pakai exhaust ni pun memang hati tak tenang lah, sebab benda nak rembat pun senang kan exhaust ni. Okay, aku rasa sampai sini saja video aku pasal cerita sembang pasal exhaust Yamaha FC yang agak rare dekat Malaysia ni, yang 3 jenis tu. Okay, so apa boleh komen kat bawah sama ada apa pernah tengok ataupun pernah cuba ataupun pernah try ataupun pernah beli exhaust antara 3 jenis exhaust ni. Apa boleh komen experience apa, pengalaman apa. Kalau nak cari lelaki bukan cari yang handsome tapi cari yang bila kita tanya abang ada LC. Sampai sini saja video kali ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Mana cah pagi ni.